Mengenal skala Reaumur, warisan René Antoine Fairchild de Reaumur di dunia sains. Bayangkan dunia tanpa pengukuran suhu. Sulit bukan? Kita beruntung karena sejarah memberi kita skala Reaumur. René Antoine Fairchild de Reaumur, ilmuwan brilian, memberikan kontribusi luar biasa. Pada 1731, ia mengenalkan skala temperatur unik. Reaumur membagi skala antara titik beku dan titik didih air. Titik beku diukur pada 0 derajat Reaumur. Lebih menarik lagi, titik didih air ditetapkan pada 80 derajat Reaumur. Skala ini tidak hanya sejarah, tapi juga mengingatkan kita pada pentingnya inovasi. Meski skala lain seperti Celsius dan Fahrenheit lebih sering digunakan, Reaumur masih relevan di beberapa bidang tertentu. Mari kita hargai peninggalan Reaumur. Karyanya mengajarkan kita bahwa rasa penasaran dan kemauan berinovasi dapat mengubah cara kita memahami dunia.